Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku? Semoga selalu sehat. Kita jumpa lagi bersama Hayat Madura. Nah, di video kali ini aku ambil video ini waktu ada di Taif ya. Jadi yang ngambil ini mama saya. Jadi saya minta tolong sama mama saya disuruh buatin video seperti apa halaman majikan saya yang sewa tempat ya, yang sewa rumah untuk ditempatin waktu ada di Taif. Nah, Masya Allah rumahnya agak besar ya halamannya. Tapi kalau rumahnya kecil, tapi halamannya Masya Allah besar dan juga kayaknya ada lapangan di situ. Ya mungkin takut ada saudara yang mau main sepak bola atau gimana, jadi tinggal main aja. Dan di sini juga dilengkapi dengan tempat duduk santai ya, mungkin lagi ngopi pagi-pagi atau sore, itu sudah tersedia. Bahkan bukan cuma satu, lihat ada berapa situ, 1, 2, dan juga di sini banyak ya, ada mungkin ada 6 mungkin ya. Dan juga di sini tak lupa dikasih mainan ya buat anak-anak, dan di situ mainannya lumayan lucu-lucu ya. Jadi buat teman-teman kalau mungkin ada yang mau sewa tempat, ini letaknya ada di Taif ya, di Hada ya. Hada bukan Taif kotanya, tapi di Hada ini di desanya. Dan masalah cuacanya katanya masih dingin ya kalau sore atau malam. Tapi kalau jam 12 itu masih panas sedikit katanya. Dan mainannya itu lengkap banget ya, mainannya lucu-lucu. Justru adanya mainan seperti ini, Masya Allah anak-anak tuh betah gitu. Dan gak mau pulang, mungkin bisa gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Makanya sama yang punya villa ini, itu dilengkapin semuanya ya. Masya Allah, bolehlah kita buat motivasi nih buat sahabatku mungkin mau buat villa. Dan juga halamannya luas banget ya. Tapi kata majikan saya ini kamarnya sangat-sangat kecil. Yuk kita pindah keluar seperti apa suasana luarnya. Dan ini lagi ada di luar ya. Ada di luar, yang ngerekam ini bukan mama saya lagi, tapi adik saya tercinta namanya Ibrahim ya. Nah, ini lagi mau menuju katanya mau lihat suasana seperti apa di luar. Dan juga lumayan agak nggak begitu ramai ya, soalnya ini tuh di desa. Desa namanya tuh Hada ya. Nah, kalau Taif itu agak ramai, agak kotanya, tapi ini benar-benar desa. Lihat aja banyak pergunungan dan juga banyak kebun-kebun seperti kayak seperti apa ya? Apa namanya itu seperti anggur seperti itu. Ini di sini tempatnya ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman seperti apa sih Hada itu ya, seperti ini gitu. Jalannya seperti ini, sepi, nggak ada orang, dan juga tempatnya dingin banget, lebih dingin daripada di Taif. Ini di perdesaan kak, di desa ini ya. Banyak orang yang mengerjakan tandur di sini ya, tani, dan juga di sini tuh tempatnya seperti buah-buahan yang kita dijual di Mekah kayak gitu, Madinah. Itu banyak yang dari Taif ini ya, dari Hada atau yang namanya terkenalnya itu Taif ya, yang sering dengar orang Indonesia. Tapi kalau di Saudi tuh ini namanya Hada bukan Taif, itu nama perdesaan. Ini kalau kata adik saya takut nih. Ya udah ya, ini cukup sampai di sini. Terima kasih sahabatku.